kegiatan di Posyandu Kenanga 2 di RW 2 yang biasa diadakan setiap bulan sekali di Rabu kedua. Biasanya anak-anak balita dibawa ke sini untuk ditimbang, kemudian untuk diukur lingkar kepala, kemudian nanti kalau hari ini kebetulan ada pijat. Ya, ada pijat terapi dari Dinas Puskesmas Pajang. Kemudian anak itu nanti kalau sudah selesai kemudian dibawa IPMT, dan sekarang itu untuk PMT-nya yaitu panduan dari Puskesmas. Jadi untuk setiap kali IPMT dari Puskesmas setiap bulan sudah diberi panduan, anak-anak balita harus diberi PMT yang ini. Kebetulan untuk pagi hari ini yaitu mie goreng sama bakso, kemudian ada lauknya tahu tempe bacem, kemudian untuk buahnya pisang. Ya, mudah-mudahan dengan adanya PMT tersebut anak-anak balita di Posyandu R2 selalu diberi kesehatan. Dara, dan sini ada partner saya Uti. Jadi ini ada beberapa caranya. Ini kalau jalur pernapasan yang diadek.